Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat es alpukat yang sangat simpel sekali, mudah untuk dipraktekkan. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya. Bahan utama saya memakai susu kental manis cap enak. Saya memakainya 37 gram. Ini saya memakai 2 saset ya. Bisa diganti dengan merek yang lainnya. Untuk bahan tambahan saya memakai biji selasih yang sudah direndam ke dalam air panas. Jadinya mekar seperti ini ya. Saya memakai 2 buah alpukat. Cara membuatnya, siapkan tempat untuk menaruh buah alpukat. Ini buah alpukatnya dibelah menjadi 2 dan dikerok seperti ini ya. Bisa juga dipotong-potong atau sesuai dengan selera masing-masing. Ini buah alpukatnya dikerok semuanya sampai habis. Alpukatnya sudah selesai, masukkan 2 saset susu kental manis ke dalam alpukatnya. Masukkan biji selasih yang sudah direndam ke dalam air panas tadi, campurkan ke dalam wadah. Itu saya masukkan es batu secukupnya karena saya tidak memakai tambahan air, jadi saya memakai es batunya agak banyak ya. Nantinya es batunya akan cair dengan sendirinya. Aduk hingga merata. Alpukatnya sudah jadi. Simpel sekali kan cara pembuatannya, dan ini segar sekali buat berbuka puasa. Terima kasih yang sudah bergabung di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.
Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, selamat mencoba.